Sorotan selanjutnya, Saudara, di tengah ramainya bursa, bakal cawapres Menteri BUMN Erick Thohir bertemu empat mata dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Erick Thohir memang salah satu kandidat bacawapres. Pertemuan Erick dan Ganjar yang baru saja pulang dari ibadah haji berlangsung di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta pada Rabu kemarin. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Erick memang salah satu dari 10 nama yang masuk daftar bakal cawapres Ganjar Pranowo. Kalau opsi-opsi dari calon wakil presiden, ini bacawapresnya kan Ibu Mega menyebutkan ada 10. Ya, di antaranya kan ada, itu ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhammad Iskandar, ada Pak Basuki, ada Pak Mahfud MD, kan banyak tokoh-tokoh yang oleh rakyat dinilai memiliki persepsi yang positif. Komplementarinya itu sangat kuat ketika nanti akan digabungkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi ini kan melalui dialog, maka kami katakan bahwa bulan Juli, bulan Agustus ini adalah bulan penggodokan.